aku, lestari desaku. Hijau pepohonan, air mengalir jernih. Kita hidup berdampingan penuh harmoni. Di desa yang damai, tanah air pertiwi. Hutan adalah nadi kehidupan, menyediakan oksigen dan menjaga air terus mengalir, serta menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Di tengah maraknya eksploitasi sumber daya alam, masih ada masyarakat di pelosok negeri yang berupaya menjaga sumber daya alam mereka. Dengan didukung oleh organisasi masyarakat sipil atau CSO yang menjadi penggerak semangat. Warsi Green Management hadir untuk mendukung pendanaan, meningkatkan kapasitas, dan memperkuat jejaring bagi organisasi masyarakat sipil yang mendampingi masyarakat dalam membangun masa depan berkelanjutan. Di antaranya, Perkumpulan Gita Buana, Yayasan Langkah Indonesia Berkelanjutan, dan Perkumpulan Kibar Indonesia Madani. Baru Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, masyarakat berupaya mempertahankan hutan adatnya dari serbuan tambang, hutan tanaman, dan perkebunan sawit. Hutan ini menjadi satu-satunya daerah tangkapan air yang masih tersisa. Wilayah Baru Pelepat ini yang pertama, lahannya sudah dijadikan lahan pertanian oleh seluruh masyarakat, dan juga sebagian daripada lahan masyarakat itu dibuka oleh PT, sehingga kesulitan saat ini ya karena sumber air terutama yang namanya batang pelepat itu sudah tercemar oleh zat-zat kimia. Jadi disitulah kami mulai membentuk dan merencanakan bahwasanya di hutan adat Baru Pelepat ini sangat potensi sekali untuk dialirkan airnya untuk disalurkan kepada setiap masyarakat yang ada di Baru Pelepat. Dari hutan yang terpelihara ini, mengalirlah anak sungai Batang Pelepat yang menjadi sumber air bagi masyarakat. Melalui program Warsi Green Management, dukungan pendanaan disalurkan kepada Gita Buana yang mendampingi masyarakat Dusun Baru Pelepat dalam optimalisasi hutan adat Datuk Rangkayo Mulyo untuk pengaliran air bersih dan penguatan lembaga pengelolaan hutan adat. Gita Buana didukung oleh Warsi melakukan penambahan jaringan untuk pemanfaatan air yang bersumber dari hutan adat. Dan target awal kita 20 kepala keluarga akan mendapatkan sumber air baru, namun dengan perkembangan kita tambah targetnya menjadi 50 KK. Semenjak hutan adat ini ditetapkan, masyarakat bertanya-tanya, apa sih manfaat hutan bagi kepentingan masyarakat, bagi ekonomi masyarakat. Di program ini mencoba untuk menjawab tantangan itu, persoalan itu, sehingga masyarakat mau dan sadar untuk menjaga hutan adat. Sehingga kita mencari peluang alternatif ekonomi untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, yang kita coba hari ini, selama 7 bulan ini, kita memanfaatkan sumber air bersih yang berasal dari hutan adat untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat, mulai dari mencuci, mandi, dan kebutuhan konsumsi. Selain program air bersih, kita meningkatkan kemampuan
pengelola hutan adat dalam melakukan pengelolaan dan pengamanan. Kemudian juga kita melakukan program kesadaran bagi kaum muda dan pengembangan informasi hutan adat bagi masyarakat di luar dusun Baru Kelepat. Hutan adat Datuk Rangkayo Mulyo, luar biasa. Tetap semangat. Lestari. Beririsan langsung dengan hutan membuat masyarakat menggantungkan hidup pada hutan. Di Nagari Talangmaur, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota, hampir semua masyarakat mendapatkan penghasilan dari perkebunan berbasis kehutanan. Namun, masalah muncul ketika aktivitas perladangan menyebabkan banyaknya lahan kritis di Nagari. Ditambah kondisi topografi berbukit juga membuat daerah ini rentan longsor. Untuk memulihkan lahan dan meningkatkan nilai manfaat dari hutan Nagari ini, Warsi Green Management memberikan dukungan pendanaan kepada Yayasan Langkah Indonesia Berkelanjutan dalam pengembangan usaha gula aren yang dikelola oleh Kelompok Perhutanan Sosial atau KUPS Aren Antama di Nagari Talangmaur. Dengan program yang dilakukan oleh LIB dengan Warsi Green Management, kita sudah membuat sebuah perencanaan untuk memulihkan kembali hutan yang ada di Nagari Talangmaur ini. Kita mencoba menitibaratkan kepada program untuk pemanfaatan aren di samping sebagai konservasi juga meningkatkan ekonomi masyarakat di Talangmaur. Membibitkan aren di rumah produksi aren utama ini untuk bisa nanti dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga anggota KPS dan juga oleh semua anggota LPHN yang mau untuk berusaha dan menanam aren, silakan nanti kita tanam terutama di lahan-lahan kritis. Terkait dengan ekonomi aren, alhamdulillah aren utama ini menghasilkan tiga produk aren. Yang awalnya kita hanya merencanakan membuat produk aren cair, ternyata kita bisa memproduksi air nira fresh dan juga aren gula aren semut. Dan alhamdulillah juga ini sudah mulai diminati oleh konsumen. Berkat kolaborasi yang kita bangun antara pemerintah Nagari, OPD-OPD terkait, kita sudah mendapatkan nomor induk berusaha. Dan PIRT ini menjadi sebuah modal besar bagi kelompok KUPS Aren Antama ini untuk bisa mengembangkan nanti produk-produk dari Aren Antama yang sudah dirintis di awal ini. Kami rasa kami harus mensupport kegiatan ini. Karena apa? Karena kami sebelumnya istilahnya belum mempunyai sebuah produk unggulan. Memang sebelumnya di sini ada gambir, ada juga aren, tapi ternyata belum terbranding. Nah, setelah adanya kegiatan ini, kami merasa wah inilah momennya, bahwasanya inilah saatnya kita akan memunculkan sebuah produk unggulan di Nagari Talangmaur. Dengan adanya kegiatan ini, kami harus support bagaimanapun caranya. Salah satunya mungkin pada acara Pekan Budaya Kabupaten 50 Kota kemarin, dari tanggal 1 sampai tanggal 5, kami satu-satunya Nagari sekabupaten 50 kota yang membuka stand pameran di lokasi Pekan Budaya, satu-satunya Nagari. Maksud kami adalah mempromosikan produk unggulan yang kami brand sekarang ini, yaitu dari KUPS Aren Antama. Aren Antama! Dalam mengelola hutan, untuk dapat meraih manfaat secara ekologi dan ekonomi, serta menentukan keberhasilan tata kelola hutan, kehadiran kelompok pengelola yang memahami tata kelola dan mengerti perencanaan pengelolaan sangatlah penting. Perkumpulan Kibar Indonesia Madani
mendapat dukungan pendanaan dari Warsi Green Management, bekerja untuk memperkuat tata kelola kelembagaan LPHN atau Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari, dan memperkuat kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS di Nagari Alahan Mati dan Alahan Mati Hilir, Pasaman, Sumatera Barat. Mati dan Alahan Mati Hilir itu pada dasarnya dulu kan istilahnya satu nagari, satu kaum, satu adat. Yang dikatakan dengan adat itu adalah adat selingkah nagari. Yang dimaksud dengan pengelolaan wilayah adat adalah wilayah yang mencakup dan tanah kaum, tanah adat, tanah nenek mama. Jadi pengelolaannya sudah diatur jauh sebelum adanya LPHN, itu sudah ada aturan dari nenek mama cara tata pengelolaan. Contoh, ini hutan yang bisa dikelola oleh cucu kemanakan. Jenis-jenisnya ini, umpamanya kan kemiringan sekian derajat, silakan dikelola oleh cucu kemanakan. Namun ada hutan yang tidak boleh dikelola oleh cucu kemanakan, itu hutan yang dinamakan dengan hutan larangan nenek mama, yang mana kegunaannya hutan larangan nenek mama itu adalah sebagai sumber dari kehidupan masyarakat, itunya mata-mata air, mata air untuk kebutuhan masyarakat nagari. Nah, kalau seandainya sumber mata air ini tidak kita lindungi dan bukit ini, gunung-gunung ini kita gundulkan, otomatis nanti yang rugi kan masyarakat sendiri, kekeringan air. Contohnya dari tahun 80-an lah sampai sekarang itu sudah banyak kekurangan sumber mata air. Nah, itulah muncul keinginan tokoh-tokoh masyarakat nagari untuk membuat LPHN supaya masyarakat tidak sembarangan merambah hutan. Dari kemitraan antara Kibar dengan Warsi Green Management ini ada beberapa hal yang diperkuat dalam konteks penguatan hutan nagari alahan mati. Pertama itu penguatan kelembagaan LPHN yang berkaitan dengan posisi hutan nagari alahan mati yang saat ini berada di dua wilayah administrasi, Nagari Alahan Mati Hilir dan Nagari Alahan Mati. Nah, hal ini menjadi sebuah tantangan dalam konteks penguatan struktur kelembagaan. Sehingga yang dibangun oleh Kibar bersama dengan pengurus LPHN dan pemerintah nagari di Nagari Alahan Mati dan Nagari Alahan Mati Hilir adalah membangun kesepakatan bersama untuk kemudian memperkuat keberadaan struktur LPHN Alahan Mati. Itu yang pertama. Dan yang kedua berkaitan dengan upaya penguatan KUPS Bangkit Basamo dalam memproduksi pemanfaatan hasil hutan yang berada di Nagari Alahan Mati. Salah satu produk itu adalah rendang paku. Melalui program Warsi Green Management ini, yang kemudian dilakukan adalah pertama itu peningkatan kapasitas anggota KUPS dalam manajemen dan meningkatkan produktivitas rendang paku. Sehingga dilakukanlah upaya seperti pelatihan berkaitan dengan manajemen produksi dan dukungan pengadaan produksi untuk meningkatkan produktivitas produksi kelompok KUPS Bangkit Basamo untuk memproduksi rendang paku. Bagaimana inisiatif-inisiatif dari organisasi masyarakat sipil ini memberikan dampak nyata dalam memperkuat kapasitas masyarakat adat dan komunitas lokal. Hasil monitoring yang dilakukan KKWAC terhadap tiga mitra yang telah menerima dukungan, satu ada Gita Buana. Nah, Gita Buana ini dia berkegiatan di Desa Baru Pelepat, Kabupaten Bungo. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa hutan adat di Baru Pelepat itu sudah dapat dipertahankan lebih kurang 20 tahun. Gitu. Masih utuh. Dan saat ini menjadi sumber air bersih masyarakat satu-satunya. Walaupun di Baru Pelepat itu ada sungai besar, tapi sungai itu saat ini kondisi sudah terkontaminasi dengan kegiatan-kegiatan di ilegal di hulu air. Nah, jadi melalui dukungan
yang kita berikan Gita Buana dapat memperluas penerima manfaat air bersih ini di setiap rumah tangga yang ada di Barupapat. Secara kemitraan, secara lembaga, Gita Buana itu dia dari diskusi yang kita lakukan mendapatkan suatu yang baru dalam proses penyusunan proposal, dan ini jauh lebih mudah karena sudah menggunakan teknologi website. Jadi penyusunan proposal itu dilakukan secara online. Nah, dan setelah kita mengusulkan katanya kan, kita langsung dapat respon balik dengan cepat. Oh, kurangannya ini, kurang ini. Dan ini suatu yang baru dan menarik untuk ditindaklanjutin. Mitra yang kedua itu LIB. Nah, LIB ini kan mengembangkan gula aren dari pohon aren tentunya. Nah, mendiversifikasi. Jadi dari produk lama hanya gula merah gitu kan, sekarang jadi gula cair. Dan gula cair ini proses pembuatannya jauh lebih cepat dan pasarnya jauh lebih luas. Jadi kafe-kafe di 50 kota itu sudah mulai menggunakan gula cair aren untuk kafenya, pembuat kopinya. Nah, ini akan meningkatkan pendapatan kelompok usaha perhutanan sosial. Nah, satu lagi lembaga kita Kibar itu di Pasaman. Nah, mereka ini ada satu kasus yang menarik. Dulu desa kalau di sana disebut nagari, dapat izin hutan nagari. Nah, kondisinya hutan nagari itu sekarang nagari itu sekarang mekar jadi dua desa atau dua nagari. Jadi satu izin hutan nagari atau hutan desa itu pecah jadi dua wilayah desa. Dan ini sempat jadi problem di tingkat nagari itu sendiri. Nah, akibatnya kelompok pengelola hutan nagarinya jadi stagnan karena sudah dipecah dua. Nah, Kibar mendorong ini, walaupun sebenarnya dia terpecah jadi dua wilayah, tapi dua wilayah ini tetap bisa dikelola oleh satu lembaga pengelola bagaimana seperti biasa. Nah, itu yang didorong. Nah, dan ternyata kondisi ini sebenarnya di peraturan permen nomor 9 2001 tentang perhutanan desa sebenarnya sudah ada juga di situ di pasalnya, bahwa satu desa bisa beberapa desa, kumpulan desa bisa mengusulkan satu usulan skema perhutanan sosial. Nah, ini kondisinya kan terbalik. Satu usulan dikelola oleh desa. Jadi sebenarnya ini jadi proses pembelajaran di dalam pengembangan program perhutanan sosial. Jadi di ini jadi pembelajaran. Nah, yang kedua juga sama seperti mitra yang lain, dengan sistem apply atau mengajukan proposal melalui website itu akan jauh lebih mudah, lebih cepat respeknya gitu kan. Itu juga suatu hal yang baru bagi lembaga Kibar. Nah, WGM sebetulnya adalah salah satu unit manajemen program di KKI Warsi yang bertugas khusus untuk menjalankan peran Warsi sebagai lembaga perantara. Nah, jadi WGM ini dibentuk untuk menjalankan peran dan fungsi KKI Warsi sebagai lembaga perantara pendanaan program bagi masyarakat sipil. Nah, apa saja bentuk dukungan kepada mitra-mitra organisasi masyarakat sipil dalam konteks tata kelola WGM? Ada tiga pilar yang dijalankan WGM untuk mengimplementasikan perannya sebagai lembaga perantara. Pertama, WGM ini bergerak sebagai regulator, lalu dia juga mengambil peran sebagai capacity builder bagi lembaga mitra, termasuk untuk memperluas jaringan kepada lembaga mitra. Dalam tanda petik, kita juga mengambil peran sebagai lembaga jaringan. Di tahap pertama ini, kita coba salurkan hibah melalui mekanisme open call atau hibah terbuka begitu ya. Nah, dari pengalaman pertama ini, di peluang hibah yang kita buka ini ada sekitar 25 organisasi masyarakat sipil atau CSO yang
melakukan pendaftaran dan mereka tersebar di 3 yurisdiksi provinsi, ya di tingkat provinsi ada Bengkulu, Jambi dan Sumatera Barat. Nah, pada dasarnya begitu ya, semua gagasan yang dituangkan oleh rekan-rekan calon lembaga mitra ini menarik begitu, sangat menarik dan memiliki apa ya, target-target perubahan yang cukup logis dan signifikan. Tapi memang karena keterbatasan grant yang kita salurkan di periode pertama ini, sehingga akhirnya di manajemen dan juga di tingkat tim program begitu ya, di tim program Warsi Green Management juga, karena keterbatasan itu kita harus memilih dari 25 CSO yang mencoba mengakses dana, kesempatan dana hibah ini gitu, maksud dana hibah yang kita buka begitu, kita memutuskan ada 3 organisasi CSO yang terpilih untuk menerima dukungan KKI Warsi di periode ini. 3 proposal lembaga mitra yang terpilih ini itu memiliki kesesuaian dengan rencana di tingkat program manajemen, lalu juga dia sangat relate dengan tujuan Warsi dalam konteks konservasi bersama masyarakat. Nah, kan kita tahu di periode KEL hari ini salah satu core yang kita dorong itu adalah di pasca izin begitu ya, dalam artian kita berharap gagasan-gagasan pikiran dari lembaga mitra yang dituangkan dalam proposal mereka itu secara langsung memiliki hubungan gitu ya, untuk memperkuat pengolahan hutan berbasis masyarakat atau yang umum kita kenal hari ini gitu, dengan istilah perhutanan sosial begitu, untuk memperkuat pengolahan pasca izin, apakah itu di dimensi usahanya, perlindungan kawasannya, ataupun dalam konteks penguatan kelembagaan itu sendiri. Kami melihat bahwa WGM itu tidak hanya berperan di dalam konteks regrantor itu saja atau capacity builder atau sebagai penguat jaringan itu saja, tapi dia memberikan dampak yang kuat di dalam konteks penguatan tata kelola masyarakat sipil. Jadi dia juga memberikan dampak pada ketahanan organisasi masyarakat sipil. Jadi kalau dulu kita membayangkan bahwa WGM ini adalah salah satu cara untuk memperluas dampak advokasi Warsi melalui program PHBM gitu ya, ternyata kita lihat WGM ini berkontribusi juga dalam konteks menguatkan ketahanan organisasi masyarakat sipil melalui implementasi peran mereka di 3 pilar tadi. Berangkat dari pengalaman dan pembelajaran yang kita dapatkan selama ini begitu ya, kita berharap WGM itu ke depan sebagai salah satu unit manajemen program di KKI Warsi, tata kelola semakin bagus, portofolio semakin meningkat, dan dukungan dari berbagai pihak begitu terus berkembang, dan fungsi-fungsi Warsi Green Management atau unit manajemen 5 Warsi itu senantiasa juga berlanjut begitu untuk mendukung inisiatif-inisiatif lembaga mitra, apakah itu CSO ataupun CBO, khususnya di Sumatera bagian tengah. Lestari hutanku, lestari desaku, hijau pepohonan, air mengalir jernih, kita hidup berdampingan penuh harmoni. Di desa yang damai, tanah air pertiwi. Lestari hutanku, lestari desaku, mari kita jaga, mari kita rawat warisan untuk anak cucu. Hutanan indah, desa yang sejahtera. Hutanan indah, desa yang sejahtera. Dengan cinta dan harapan, lestari hutanku, lestari desaku. Kita bersama menjaga hingga akhir masa, hutan dan desa tetap ada.